Okey, memandangkan kalian berdua dah get back together, kita nak test sikit. Okey, Abang Zamarul, bagi dua fakta yang orang tidak tahu tentang Kak Diana, dan Kak Diana beri dua fakta yang orang tak tahu tentang Abang Zamarul. Yang pertama, dia maintain. Okay? Tapi sebenarnya kat rumah memang dia suka. Kadang-kadang saya selalu tegur. Tapi habit tu kadang-kadang bila tu orang ramai, kadang-kadang dia terbuat juga. Memang susah nak buat. Yang kedua, Diana ni kat orang. Kalau kita tengok, ialah maintain cuh, maintain apa semua. Tapi bila dengan anak-anak, dia memang care buat muka ikan emas. Dia ni yang paling kadang-kadang stres juga. Sebab dia kalau tutup pintu kereta, dia akan check sampai 3 kali atau lebih pada 3 kali. Dia lock, dia pusing sana. Pusing kereta tau, bukan kat situ je. Pusing lagi dan pusing lagi 3 kali. Dia nak perfect supaya kereta dia betul-betul lock. Macam tu yang orang tak tahu sebenarnya zaman Misha dia jadi make up artis. Sebab dia selalu make up dia sebenarnya meletup. Pandai letak eyeshadow, concealer pandai, semua. Mata semua perfect. Sebenarnya itu kelebihan orang-orang yang kerja advertising dulu. Dia memang dia pakar. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar, kepada follower-follower Instagram dan Facebook yang sama-sama merasai saat-saat perasaan orang dan sama-sama mendoakan. Hingga hari ini masih mendoakan kebahagiaan dan kegembiraan sebagainya. Syukur Alhamdulillah, saya rasa tak tahu macam mana malam jasa orang semua. Cuma saya doakan semuanya Allah tu panjang umur, luaskan betul rezeki, beri kesihatan yang baik khas untuk semua orang-orang saya. Samalah, biar pun macam tu juga. Setiap doa yang ada yang mampu Diana bagi hanyalah doa tu berbalik kepada mereka-mereka yang menulis benda-benda yang positif. Terima kasih banyak-banyak.